Beruntung buat kalian yang telah memilih Skill Academy sebagai kelas pelatihannya di Kartu Prakerja. Karena Skill Academy menyediakan sebuah komisi buat kalian yang pengen menjadi mitra dari Skill Academy. Bagaimana caranya? Silakan tonton video ini sampai selesai. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Naim Panca. Di video kali ini saya akan berbagi informasi khususnya buat kalian peserta Kartu Prakerja yang telah memilih Skill Academy sebagai kelas pelatihannya. Karena di sini Skill Academy membuka peluang buat kalian untuk menjadi mitra dari Skill Academy. Nah, ini ada bonusnya, ada komisinya buat kalian yang pengen menjadi mitra dari Skill Academy. Syaratnya ya cuman kalian harus mempunyai akun Skill Academy dan sudah membeli pelatihan di Skill Academy ya. Nah, ini lumayan bonusnya ya. Jadi tugasnya kalian cukup mengajak kepada para peserta Kartu Prakerja yang sudah lulus untuk membeli kelas pelatihan di Skill Academy ya. Jadi untungnya sama-sama. Mereka yang diajak itu mendapatkan untung, kita yang mengajak itu juga mendapatkan untung. Bagi kita nanti ada bonus khusus dari Skill Academy yang nanti saya akan jelaskan di tengah video ya. Kemudian buat kalian yang diajak untuk di situ membeli kelas di Skill Academy kemudian memasukkan kode referralnya, kalian akan mendapatkan bonus pulsa Rp20.000. Bagaimana caranya untuk menjadi mitra dari Skill Academy? Semuanya akan dibahas pada video kali ini. Jadi simak penjelasan dan tutorialnya di video setelah ini. Nah, di sini kalian bisa lihat ya, untuk rincian bonus yang diberikan dari Skill Academy, judulnya adalah Komisi Teman Skill Academy. Periodenya efektif sampai 31 Maret 2021 ya. Jadi benefit itu Rp20.000 per teman pengguna kode referral yang membeli kelas. Jadi kalau ada teman kalian yang memasukkan kode referral di kode voucher tambahan di menu Skill Academy, kalian akan mendapatkan bonus-bonus yang disediakan dari Skill Academy ya. Benefitnya itu Rp20.000 per teman ya. Nah, kalian bisa lihat di tabel ya. Untuk kalian yang di situ bisa mengajak 5 orang untuk memasukkan kode referral kalian untuk memakai Skill Academy kelas pelatihannya, maka kalian akan mendapatkan bonus Rp150.000. Kemudian jika kalian mengajak 15 orang dan memasukkan kode referral kalian, kalian akan mendapatkan Rp400.000. Kalau kalian bisa mengajak 30 orang, kalian akan mendapatkan Rp850.000. Dan kalau kalian bisa mendapatkan 45 orang, maka kalian akan mendapatkan bonus Rp1.400.000. Kemudian juga ada catatan, jika teman Skill Academy telah mencapai bonus maksimal atau 45 transaksi, maka perhitungan bonus akan kembali ke tahap pertama riset. Jadi buat kalian masih ada kesempatan untuk menjadi mitra kelas pelatihan di Skill Academy untuk mendapatkan bonus-bonus yang sudah disediakan dari Skill Academy. Caranya silakan kalian ajak teman kalian untuk menggunakan Skill Academy sebagai kelas pelatihan di prakerja ya. Pokoknya simak terus videonya sampai selesai. Oke, langsung saja ya. Di sini saya akan kasih tutorialnya bagaimana cara untuk bisa menjadi mitra kelas pelatihan di Skill Academy ya. Caranya kalian pertama-tama masuk terlebih dahulu ke browser HP kalian. Kalian bisa menggunakan Chrome, bisa menggunakan Opera Mini, tapi di sini saya menggunakan Opera Mini ya karena lebih ringan untuk browsingnya. Pertama kalian masukkan kata kunci Skill Academy atau ketikan skillacademy.com ya untuk masuk ke website resmi dari Skill Academy. Tunggu sebentar, ikuti prosesnya, izinkan saja ya. Selanjutnya di sini kalian masuk saja ke menu lainnya ya, ke menu lainnya, kemudian kalian klik tambah uang saku. Nah, di sini karena saya belum masuk, ya kita harus masuk terlebih dahulu ke akun kita di Skill Academy. Jadi kalian harus mempunyai akun terlebih dahulu. Saya masuk terlebih dahulu.
Oke, kita ulangi lagi ya. Setelah kita masuk ke menu lainnya, kalian klik saja tambah uang saku. Nah, di sini akan muncul tulisan dapatkan benefit hingga Rp1.400.000. Caranya ajak temanmu untuk membeli kelas Skill Academy dan dapatkan benefit Rp20.000 per teman pengguna kode referral yang membeli kelas. Nah, ini adalah kode referral saya ya. Jadi, saya bagikan kode referral ini yang nantinya bisa kalian tambahkan di kelas pelatihan di Skill Academy kalian ya. Seperti di video-video sebelumnya, saya akan menyuruh kalian untuk memasukkan kode referral ini di kelas pelatihan kalian di Skill Academy. Nah, kalian juga bisa mengajak seperti itu kepada teman-teman kalian untuk memasukkan kode referral ini ke teman-teman kalian yang lulus kartu prakerja ya. Jadi kalian bisa menggunakan media sosial yang kalian miliki seperti Instagram, Facebook, kemudian YouTube kalau ada ya. Dan perlu diketahui juga bahwa menu ini hanya bisa dibuka melalui browser saja ya. Kalau misalkan lewat aplikasi itu nggak bisa. Nah, selanjutnya di sini kalian bisa lihat detail ya untuk mendapatkan informasi selengkapnya. Nah, di sini perlu diketahui bahwa benefit atau bonus itu nantinya bisa kita rupakan pulsa, bisa kita rupakan uang yang langsung masuk ke dalam rekening ataupun nomor HP kita ya. Ini kan saya kan pulsa ya. Tapi kalau misalkan kita pengen rubah, ketik ubah saja di sini, ubah metode penerimaan benefit ya. Nah, di sini ada pulsa, e-wallet, rekening bank. Di sini saya coba e-wallet ya. Selanjutnya pilih. Nah, untuk penyedia e-walletnya kita pilih OVO saja karena saya menggunakan OVO. Selanjutnya untuk nomor telepon ini juga harus diisi ya. Selanjutnya nama pemilik akun ini juga harus diisi. Jika sudah, klik simpan. Nah, metode penerimaan benefit berhasil dirubah. Nah, jika sudah seperti itu, kalian harus mengklik link yang ada di bawah video atau di deskripsi video ya, untuk mengaktifkan kode referral kalian melalui admin Skill Academy. Kalian akan dibawa untuk masuk ke chat dari Skill Academy atau admin dari Skill Academy yang nantinya kalian bisa mengaktifkan kode referral ini. Jadi kalau misalkan kalian hanya membagikan ini tanpa mengaktifkan, maka teman-teman itu nggak bisa mendapatkan benefit ya. Jadi itu syaratnya. Kalian harus menghubungi admin dari Skill Academy yang linknya sudah saya sediakan di bawah video ya. Silakan dicek saja. Oke, selanjutnya yang perlu kalian ketahui bahwasanya kode referral ini nantinya bisa kalian masukkan ketika teman kalian itu memilih kelas ya. Kemudian tukarkan kelas ini. Nanti kalian di menu tukarkan kode voucher ini ya. Nah, kan di sini kan adalah kode voucher yang diambil dari platform kartu prakerja, contohnya Bukalapak ataupun Tokopedia ya. Nah, untuk memasukkan kode referral, kalian klik saja saya punya referral. Nah, dimasukkanlah di sini. Maaf tadi saya belum sempat anu ya. Kode referralnya dimasukkan situ ya. Oke, saya rasa demikian ya untuk caranya, mudah banget. Silakan yang pengen benefit dari Skill Academy, silakan dipraktekin saja tutorialnya seperti itu. Oke, buat kalian yang di situ pengen sharing-sharing mengenai kartu prakerja di tahun 2021 ini, bisa masuk ke grup WA yang linknya sudah saya sediakan di deskripsi video ya. Jadi kita bisa sharing, berkomunikasi antar peserta kartu prakerja dari seluruh Indonesia ya. Berbagi pengalaman, intinya seperti itu ya. Silakan klik link deskripsi yang ada di bawah video. Oke, sekian dulu untuk informasinya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Saya rasa demikian dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.